Dari Serindijawa yang masih muda harganya. Nah ini sobatku tersedia ya untuk burung langka dan antik, untuk namanya tepus tungir merah. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi. Untuk pagi ini Om Yi Channel hadir di Pasar Pramuka, tepatnya di parkiran motor bagian belakang Pramuka atau Pasar Pramuka ya, yang paling ujung dan paling samping ini yang ada bak sampah. Untuk sobatku, terima kasih yang sudah setia menonton Om Yi Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Untuk sebelah sini kita nengok bosku ya, ada gang. Kita masuk untuk gang ini. Untuk kali ini Om Yi Channel mau melihat kios Mas Saipul. Adanya di ini ya, di anak tangga. Ini kios Bapak Haji Suwarno, naik ke anak tangga ke sebelah sini ya. Nah, dari Bapak Haji Suwarno naik anak tangga masuk ke sebelah sini. Soalnya kiosnya adanya di sebelah sini sobatku, dari kios Mas Saipul. Khusus untuk burung ombyokan burcil ya. Nanti kita bisa lihat untuk stok dan harganya. Dan ini untuk kiosnya. Jangan lupa sobatku untuk dukungannya, Om Yi Channel subscribe, bunyikan loncengnya, dan terima kasih. Ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum mas bos. Waalaikumsalam. Ini kios Mas Saipul ya, yang ada di lantai 1 bosku ya. Ini untuk yang lagi ready, yang baru-baru apa mas Saipul? Banyak ya. Apa ya, ada Oreo, ada Sogon, Separaja ekor merah, serindit juga ada ya. Serindit. Oke, ada serindit bosku. Untuk yang cari serindit ya. Banyak banget bosku ya. Bosku, ini untuk pengiriman katanya ada online ya? Iya. Punya apa aja nih untuk onlinean? Buka si Shopee sama Buka Lapak. Shopee sama Buka Lapak. Oke, sobatku nanti yang mau belanja di Shopee atau Bukalapak bisa lihat di deskripsi video untuk linknya ya. Nanti dikasih untuk linknya dan dikunjungi bosku untuk linknya. Oke bosku, terima kasih ya. Kita langsung survei harga-harga burung yang tersedia di kios Mas Saipul. Untuk yang pertama sobatku, dari Serindijawa yang masih muda, harganya Rp75.000 untuk yang masih muda. Ini jantan apa betina mas? Ini betina sama jantan muda. Oh, betina sama jantan dicampur di sini ya. Untuk yang mau pasangan sobatku tinggal merapat nanti. Untuk yang mau kirim-kirim ada ini ya, apa namanya, ada link Shopee dan link Bukalapak di deskripsi video, nanti dikunjungi aja. Untuk yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video. Ini untuk stok masih banyak ya, dari burung Serindijawanya. Sampai sebelah sini. Oranye kalau Jawa. Parunya oranye kalau Jawa ya. Kalau Sumatera parunya hitam. Kalau Sumatera hitam. Itu bedanya bosku untuk Jawa dan Sumatera. Nah ini sobatku untuk pleci bustomi, untuk persediaan banyak banget, ratusan ekor ya, nyampe 3 kandang. Ini kalau di online di Shopee biasa harganya dijual Rp50.000. Tapi kalau mau datang langsung nanti dikurangi bosku, Rp35.000 aja untuk pleci bustomi ini. Burungnya segar-segar ya, dan masih banyak banget. Ini campur anak pleci Papua juga ada di sini. Stok full. Masih banyak ya untuk burung-burung kecil lah seperti pleci. Untuk separaja ekor merah ini ada yang trotolan, ada yang udah dewasa. Ini kalau di online harganya Rp250.000. Tapi kalau mau merapat langsung harganya Rp200.000 bosku, dari separaja ekor merah. Ini untuk persediaan masih ada ya, nyampe ke sebelah sini. Untuk separaja ekor merahnya. Nah ini sobatku tersedia ya untuk burung langka dan antik, untuk namanya tepus tungir merah. Ini untuk burung rawatan, harganya kena berapa bosku nih? Online 2,5. Datang sendiri 200.000 ya. Untuk burungnya mulus bosku, dari tepus tungir merah. Untuk jongkangan ini juga tersedia ready. Kalau di online ini harganya Rp100.000 bosku untuk jongkangan yang jantan. Kalau di merapat berapa nih? Rp75.000 ya. Kalau merapat bosku harganya Rp75.000 dari burung jongkangan yang jantan.
Untuk burungnya semi furan ya. Untuk burung nih dari ciblek semi juga tersedia lagi dorong ekor. Harganya 50.000 dari burung ciblek semi. Untuk burungnya masih semi furan ya dari burung ciblek semi ini. Ini untuk persediaannya. Untuk cigun, cigun harga kena berapa nih? Cigun rawatan ini 100.000 kalau di online. Cigun rawatan 100.000 di online. Merapat kalau merapat 75. Merapat 75 ya. Untuk burungnya semi furan. Jantan. Jantan ya. Cuman satu ekor apa gimana, Mas? Iya. Satu ya. Ombiokan belum datang. Ombiokannya belum datang waktu dari cigun. Untuk kutilang batik, ini untuk kutilang batiknya sudah makan fur total. Harganya kena berapa, Bos? 150.000. Ini dari jantan apa betina ya? Kutilang mah sama aja. Sama aja ya. Untuk kutilang mah sama aja, Bos. Untuk bunyinya sama ya, dari kutilang jantan dan betina. Untuk burung klatuk nih tersedia juga untuk klatuk kondang. Harganya 200.000 untuk burung klatuk ini. Udah makan fur apa belum, Mas? Campur. Campur ya. Jantan apa betina ini? Jantan apa betina ini? Itu betina. Oh, yang betinanya. Oke, untuk burung pelatungnya, Bosku. Untuk Rio-Rio, ini juga tersedia ready-nya banyak, Bosku. Yang masih semi furan, Bosku ya. Ini untuk di online biasa dijual harga 175.000. Untuk merapat langsung ke kios 150.000 dilepas ya untuk burung Rio-Rio ini. Untuk persediaan masih banyak banget nih dari burung Rio-Rio. Untuk terutuk jatim ini untuk di online harganya 100.000 ya. Kalau datang langsung berapa nih? 40.000 datang langsung ya dari terutuk jatim. Banyak banget waktu untuk burungnya semi furan ya dari burung terutuk jatim. Kalau yang cuca wilis nih, cuca wilis mulus bondol berapa nih? 75. Mulus bondol sama harga 75. Ya, bondol dikurangin dikit. Ya. Untuk bondol nanti dikurangin dikit ya dari burung cuca wilis. Untuk persediaan masih banyak nih dari burung cuca wilis. Untuk jantan dan betina bosku nanti pilih di kios. Untuk perkutut lokal nih, ini juga tersedia ready. Harganya kena berapa bosku? 25.000 untuk burung perkutut lokalnya ini. Ini untuk stoknya masih lumayan banyak ya dari burung perkutut lokal. Untuk kutilang sutra nih sama cuca daun harganya 75.000 dari burung kutilang sutra dan cuca daun. Untuk burungnya mulus-mulus bosku ya. Untuk sogon ini kalau di online harganya 50.000. Untuk merapat ke kios harganya 40.000. Ini untuk pilihan masih banyak ya dari burung sogon ini. Nah, untuk burung dari klatik batu ini untuk persediaan masih banyak ya yang masih semi furan. Untuk harga di online ini 75.000. Untuk merapat ke kios harganya 50.000. Untuk burung klatik batunya masih banyak, Bosku. Untuk flamboyan ini juga tersedia ready banyak nih. Untuk di online harga 75 ya. Datang ke kios 50, Bosku ya. Dari burung flamboyan. Ini juga ada pentet kembang yang betina. Pentet kembang betina berapa nih? 25 ya untuk pentet kembang betina. Kalau yang tepus pipi perak berapa nih? Itu sama ya. 25. Sama 25 ya. Untuk tepus pipi perak ini juga tersedia dicampur di sini. Untuk keledekan gunung Sumatera yang trotolan jantan harganya 400.000. Untuk burungnya udah makan fur ini, Mas? Masih campur. Oh, semian ya. Dari keledekan gunung Sumatera. Untuk mantenan yang jantan warna oranye ya. Ini untuk harga di onlinean 200.000.
untuk datang merapat ke kios harga Rp150.000. Untuk betina ini dari mantenan besar, harganya Rp125 yang betina. Ini untuk burungnya udah makan pur apa belum, Mas? Masih campur. Tanya ya. Untuk pi jantung gunung nih, harga online Rp125.000. Untuk merapat ke kios harga Rp100.000. Untuk burung rawatan lama dan mulus dari pi jantung gunung nih. Nah, untuk pelatu gondang sayap merah, kalau tadi yang biasa ya, dari pelatu gondangnya ini yang sayap merah. Ini untuk harganya 300 berapa, Bosku? 375. 75 ya, kalau di online-an. Datang diri 2,5. Kalau datang sendiri ke kios 250. Untuk pelatu gondangnya yang sayap merah. Untuk anis matan ini juga tersedia, harganya Rp250.000. Ini jantan atau betina nih? Gambling. Gambling ya. Gamblingan Bosku untuk anis kembang, iya anis matan ya ini ya. Untuk murai irian ini juga tersedia ready, harga Rp150.000. Ini untuk burungnya udah gacoran ya. Udah pur total gacoran untuk murai irian. Tersedia juga sobatku untuk jongkangan birunya nih. Ini yang jantan apa betina Bosku? Jantan ya. Kalau betina coklat. Harganya kena berapa yang biru nih? Ini kalau di online Rp150.000. Rp150.000. Ini untuk harga online dan harga merapat kerja sama ya untuk harganya. Kelihatan Bosku ya. Jongkangan biru. Jongkangan biru. Oke. Untuk mantenan merah ini juga tersedia ready, harganya Rp150.000 yang bagian jantan dari mantenan merah. Ini untuk kerambatan paru merah ya, harganya kena berapa nih? Yang jantan itu Rp175, betinanya Rp150. Jantan Rp175, betina Rp150. Ini ada jantan dan betina ya? Ada dua ekor Bosku. Dari rambatan baru merah. Sudah makan pur apa belum nih? Masih semi pur. Semi ya. Oke. Okay. Untuk bawahnya ini ada apa nih? Cak ranting. Cak ranting yang jantan. Jantan. Harganya kena berapa nih? Cak ranting jantan 200. 200.000. Baru di online ya. Kalau datang sendiri ya 175. Untuk merapat dia 175. Untuk rambatan Doraemon ini juga tersedia ready. Ini untuk harga online Rp150. Untuk merapat ke kios harga Rp100.000 dari rambatan Doraemon. Ini untuk stoknya ya, dan burungnya masih semi pur. Untuk SRDC yang bagian mulus nih, tersedia lumayan banyak Bosku. Untuk onlinean ini harganya Rp200.000. Untuk merapat ke kios Rp150 dari burung pilihan semua Bosku dari SRDC ori Bali. Masih banyak ya untuk stoknya. Untuk pendat matahari ini juga tersedia ready yang mulusan, harga Rp150.000 dari burung pendat matahari. Ini udah makan pur apa belum? Semi ya? Masih semi Bosku untuk burungnya nih. Untuk burung kancilan ini juga tersedia ready, harganya Rp50.000 untuk burung kancilan ini. Burungnya masih semi puran dan lagi dorong ekor dari burung kancilan ya. Ini juga ada yang campuran nih, ada pare-pare. Pare-pare harga kena berapa nih? Onlinenya Rp50.000 dari pare-pare, datang sendiri harga Rp35.000. Untuk decu kembang? Sama ya, untuk gacu kembangnya sama Bosku. Ini untuk persediaan yang dicampur ya, dari gacu kembang dan pare-pare. Ini untuk gacu kembang ada yang trotolan nih bagian depan, harga sama. Untuk kicap ranting atau selendang biru ini juga tersedia ready. Untuk yang jantan harga Rp100.000, yang betina harganya Rp50.000.
yang jantan yang ada kepala hitam-hitam nih, yang lagi dorong ekor ya. Untuk perenjak lumutnya ini juga tersedia ready, lumayan banyak bosku, harganya 35.000 dari burung perenjak lumut. Burungnya semi ukuran ya. Untuk zebra fin ini juga tersedia ready, untuk satu pasang harga 125.000 kalau di online ya. Kalau datang sendiri ke kios bisa merapat ya, bisa digoyang nih untuk zebra fin. Untuk keledekan biru ini juga tersedia ready, ini untuk online-an harga 125.000, untuk datang merapat ke kios 100.000 untuk harganya. Untuk burungnya ini masih pada semi ukuran ya dari burung ini. Nah untuk burung dari kutilang emas ini juga tersedia, harganya 75.000. Ini mulus dan bondol harga sama ya? Harganya sama untuk mulus dan bondol. Ini ada dakun mana nih? Bali. Dakun Bali berapa? Untuk pleci dakun Bali ini juga tersedia ready, harganya 40.000 dari pleci dakun Bali ini. Ini untuk stoknya ya, burungnya masih semi ukuran, masih ada pilihan untuk pleci dakun Bali kan. Untuk cica loreng ini juga tersedia ready, burungnya tidak banyak dari burung cica loreng, harganya 50.000. Untuk sikatan ekor merah ini juga tersedia ready nih, untuk di online harganya 150.000, datang sendiri merapat harga 100.000. burungnya semi ukuran ya, dari sikatan ekor merah dan mulus. Untuk burung cipo ini juga tersedia ready, harganya 25.000 dari burung cipo ini, mulus-mulus ya untuk burungnya nih. Burungnya semi ukuran. Untuk tepus lurik kecil ini harganya 150.000. Burungnya semi ukuran ya, dari tepus lurik yang kecil. Untuk cincang bintang ini juga tersedia nih. Harganya kena berapa bosku? Untuk online-nya harganya 150 dari cincong bintang, untuk merapatnya harga 100.000. burungnya masih semi ukuran ya untuk burung ini. Nah ini untuk yang betina nih dari cincoang, ini untuk yang betina harganya kena berapa bosku? 50 ya untuk yang cincoang betinanya, warnanya coklat ya untuk yang betina nih, seperti SRDC hampir mirip. Untuk perenjak Sumatera harga 40.000. Perenjak Sumatera kawu ya, burungnya masih semi ukuran. Untuk fox mandarin ini juga tersedia ready, harganya 150.000. Ini untuk burung dari fox mandarin tidak banyak ya dan masih semi ukuran. Untuk ciung batu ini harganya 150.000. Itu kalau di online mas. Kalau datang sendiri berapa? 100.000 ya. Kalau datang sendiri merapat ke kios harganya lebih murah bosku. Nah untuk cikrak ini juga tersedia lumayan banyak bosku, harganya 35.000 dari burung cikrak ini. Ini untuk burungnya semi ukuran ya dari burung cikrak. Untuk kopi kalung ini kalau di online harganya 75.000, untuk merapat ke kios harganya 50.000 dari kopi kalung. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kiosnya Mas Saiful lantai 1
Untuk sobatku yang mencari burung-burung burcil ya, di sini tersedia ready-nya banyak banget. Terima kasih sobatku untuk yang sudah menonton atau menyimak. Jangan lupa untuk di-subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.